Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di AG Channel Shooting. Kali ini kita kedatangan parut kelapa mini. Menurut yang punya mesin kelapa ini, ketika didorong kelapanya ini lemah, tidak bisa berputar. Tetapi ketika tidak digunakan untuk memarut, hanya mencoba, di sini normal. Kita coba cek dulu. Oke, kita onkan dulu. Oh, ternyata berdengung. Coba kita pancing. Di sini lemah, harus kita pancing menggunakan putaran. Oke, kita coba sekali lagi. Oke, di sini nyala ya, cuma harus diputar. Di sini berfungsi ketika tidak ada beban. Dan coba kita tes apakah ini tetap harus dibantu dengan putaran atau tidak. Biasanya ini memutar ke arah dalam ya. Coba kita tes, hidupkan. Oke. Di sini hanya bisa berputar dan tidak ada respon lagi. Dan terdengar bunyi dengung. Coba kita pancing. Oke, di sini tangan saya, coba kita pancing. Di sini biasanya yang perlu kita cek di dalam sini. Kita bongkar dulu. Oke, kita cabut dulu stop kontaknya. Kita matikan. Oke. Biasanya di sini yang sering terjadi yaitu di kapasitor. Kita langsung coba cek kapasitornya. Oke, di sini. Coba kita shortkan, takut ada strumnya. Ternyata tidak ada. Coba kita cek dulu kapasitor ini, apakah ini berfungsi dengan baik atau tidak. Oke, kita fokuskan dulu. Di sini menunjukkan 6 mikrofarad dengan 450 volt.
Oke. Jadi cara mengecek kapasitor ini berfungsi atau tidak, kita hanya menggunakan colokan. Lalu kita hidupkan, lalu matikan, dan kita angkat, lalu kita shortkan. Oke, di sini saya sudah mempunyai yang baru. Oke. Cuma di sini ukurannya lebih besar dari segi bentuk dan ukuran mikrofaradnya di sini lebih besar. Di sini tertera 10 mikro dengan 450 volt. Oke, coba kita langsung tes. Ini masih baru, dan barusan yang ini sudah mati. Ketika kita shortkan, barusan tidak ada setrum yang tersimpan di sini, tidak menyimpan sudah. Oke. Coba kita shortkan di sini. Oke, di sini. Jadi ciri-ciri kapasitor yang bagus di sini ketika kita masukkan ke ketika kita beri arus listrik, maka ini akan ada tegangan yang tersimpan. Jadi di sini fungsinya masih bagus. Kalau yang ini sudah mati. Oke, kita langsung saja ke tahap penggantian. Dan di sini terlalu besar, jadi kita akali kita taruh di bawah sini. Kita di sini menggunakan tali tis.
Lalu di sini kita masukkan bentuknya seperti ini. Lalu kita langsung putar saja. Seperti ini. Lalu kita amankan dulu. Lalu kita pasang. Jadi teman-teman, apabila menemui kasus seperti ini, mesin parutnya itu lemah tapi berputar ketika digunakan untuk memarut kelapa, itu lemah. Jadi saran saya, langsung saja periksa di bagian kapasitor yang seperti ini. Jadi kita tes saja kapasitornya dengan menggunakan tegangan listrik. Lalu kita shortkan, apabila itu ada percikan listrik, berarti kapasitornya masih normal. Dan apabila tidak ada percikan listrik, berarti kapasitornya mati. Oke. Coba apakah ini langsung menyala atau tidak? Oke, kita langsung coba saja. Oke, kita lihat di sini. Saya tempatkan di bawah karena posisinya tidak memungkinkan untuk masuk. Oke teman-teman, jika video ini bermanfaat, ketik like, subscribe channel ini,
agar terus bisa terus berkembang. Jangan lupa share ke semua teman-teman agar video ini tidak putus di Anda. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.